kita akan memasang spion. Ini bukan ori ya, merek MG. Spion model apa ini? Model Avanza Xenia yang lama. Nah, ini Daihatsu Xenia Toyota Avanza yang model tahun 2004 sampai 2011. Ini manual yang model elektrik. Untuk harga sekitar sepasang itu kemarin sampai Semarang sekitar 300.000. Ini di sini ada 3 baut. Nanti berarti kita akan melubangi 3 lubang di mobil ya nanti ya. Kita lubangi 3. Jadi untuk membuka spion asli dari Espas ini cukup membuka segitiga penutup baut ini dengan menggunakan alat congkel. Terus tinggal kita buka dengan obeng. Jadi kita buat lubang 3 dulu, 1, 2, 3, ini dengan mata bor 6 atau yang bisa dimasukin baut 10 ya, sesuai yang di sini, ya ini mata baut 10, nanti biar bisa masuk ke lubang yang kita buat tadi. Terus yang di bagian dalam kita lubangi agak besar, karena kita untuk masang murnya nanti, jadi pakai kunci apa ini? Kunci sok ya. Nah, lubangnya sebesar kunci sok paling enggak dimasukkan ini bisa. Ini kurang besar, dilubangi lagi. Oke. Setelah itu kita pasang spionnya. Terus kita pasang murnya ini. Nah, murnya ini masukkan ke kunci sok. Hati-hati jangan sampai jatuh. Kalau jatuh nanti harus bongkar door trimnya. Jadi lah itu udah terpasang. Terpasang. Yang satu ini ada plat di dalam. Jadi kayak enggak perlu dipasang, mungkin dikikir dulu ini, nanti dikerjakan lagi. Oke, sudah terpasang. Seperti ini tampilannya dari dalam. Ya cukup.
tes posisi cerminnya. Nah, ini sudah pas. Nah, bisa kelihatan. Ini yang sebelah kiri juga pas. Oke, demikian tadi video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.